أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم آمن في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan bilal, pengerusi masjid, barisan AJK masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan diberikan kelapangan masa dapat kita duduk bersama-sama sementara masuknya waktu isyak, dan kepada sesiapa yang belum berniat itikaf, sama-sama kita berniat itikaf. Moga-moga pahala belajar pun kita dapat dan juga pahala itikaf. InsyaAllah kita sambung kitab kita, kitab Durus Samin, pada menyatakan sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala untuk mukallaf mengetahui. Qala al-muallif rahimahullahu taala, dan sifat seterusnya wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Artinya esa. Dan keenam daripada sifat Allah Subhanahu wa taala iaitu wahdaniyah. Arti wahdaniyah iaitu esa. Dan maknanya, makna esa itu tiada berbilang pada zatnya, dan tiada berbilang pada sifatnya, dan tiada berbilang pada af'alnya. Maka tiada ada zat Allah itu berjisim yang menerima bahagi, dan tiada pula bagi seorang zatnya seperti zat Allah Ta'ala, dan tiada pula jauhar fardu, dan tiada kita ketahui akan hakikatnya hingga hari akhirat kelak, tatkala melihat akan dia oleh segala mukmin. Dan tiada pula sifat Allah berbilang. Baik, apa makna wahdaniyah? Sifat keenam bagi zat Allah Ta'ala iaitu sifat wahdaniyah. Dan sifat keenam ini nak menyatakan bahawasanya kumpulan salbiah ini, ya, sifat salbiah ini dah habislah. Dan yang terakhir wahdaniyah. Adapun sifat wujud, sifat nafsiah. Qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Ya, lima sifat salbiah. Dan wahdaniyah ni sifat terakhir daripada kumpulan sifat salbiah. Sifat yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tolak sifat-sifat yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya wahdaniyah artinya esa. Makna esa iaitu tidak berbilang-bilang. Mustahil zat Allah Ta'ala berbilang-bilang. Allah Ta'ala pun dah beritahu, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, law kana fihima alihatani lafasadata. Jikalau ada dua je, tosa banyak dua je Tuhan di muka bumi ini, lafasadata, nestaya hancur habis. Cuba kita tengok. Ya, pengurusi korban. Ini kita nak korban ni kan. Pengurusi korban ada berapa orang? Kalau lebih daripada seorang, pening kita dibuat ni. Kan?
Yang ni nak lapah, ya, kulit dekat bawah yang ni, nak lapah gantung dulu daging baru siap kulit dia. Jadi yang peningnya kita. Jadi ketua kena seorang. Dia tak boleh lebih daripada seorang. Itu sebab Allah Ta'ala kata, kalau lebih daripada seorang, iaitu dua umpamanya, hancur habis muka bumi ni. Macam mana tak hancur? Ya? Tuhan ni kata, turun hujan. Tuhan B kata, jangan turun hujan. Ya? Tempat ni koronia aku ramai ni. Kan? Dia tahan hujan. Siapa yang pening? Kita yang pening. Nak pakai baju hujan ke tidak? Kan? Nak pakai, tengok nampak macam hujan. Pergi ke gua, tengok tak kena hujan pun. Tak turun-turun kan? Tak kepening kita riwayat. Jadi nak ceritanya, ya, zat Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Esa. Esa maknanya, maknanya tunggal. Ya. Dan yang mustahil itu bahawa adalah bagi hamba itu kudrat. Dengan kata mana apa? Dan juga zat Allah Ta'ala ini, ya, tiada diketahui akan hakikatnya. Keadaan zat itu kita tak tahu. Ya. Dan kita dapat tahu, kita dapat lihat zat Allah Ta'ala bila kita masuk dalam syurga nanti. Ahli sunnah wal jamaah, ya, dia mengiktikadkan kita ni boleh tengok zat Allah Ta'ala dan juga sifat ma'ani Allah Ta'ala, kudrah, iradah, ilmu, hayah, samak, basar, kalam tu di akhirat. Adapun dekat dunia, kafir siapa yang dapat tengok zat Allah Ta'ala. Itu dia. Berlainan dengan pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata dekat dunia pun kita tak boleh tengok zat Allah Ta'ala, di akhirat pun kita tak boleh tengok zat Allah Ta'ala. Tapi ahli sunnah wal jamaah, kita dapat tengok zat Allah Ta'ala di akhirat bila kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh begini zat Allah Ta'ala, oh cantiknya zat Allah Ta'ala. Ya? Tapi keadaan zat itu kita tak boleh bayangkan. Sebab Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala tak sama dengan apa yang kita fikirkan. Ma khatara bibalika fahuwa halikun. Apa yang terlintas di akal kau tu semua wallahu subhanahu wa ta'ala bikhilafi zalika. Allah Ta'ala menyalahi apa yang kamu fikirkan. Maknanya apa yang kadang-kadang kita duduk seorang-seorang kan? Ya, orang yang mengkaji, ya, mula nak mengkaji agama umpamanya, bagaimana zat Allah Ta'ala ni? Ya, maka dia mula memikirkan zat Allah Ta'ala. Oh begini kot Allah Ta'ala, oh begini kot Allah Ta'ala. Ya? Nabi kata wallahu bi khilafi zalika, Allah Ta'ala tak seperti apa yang kita bayangkan. Selagi mana kita boleh bayangkan, itu bukan Allah Ta'ala. Itu sebab kita kena tahu Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala tak sama dengan perkara yang baharu, iaitu makhluk. Ya? Itu. Dan kita boleh tengok zat Allah Ta'ala. Tapi keadaan bagaimana, balik nak cerita pada kawan tak boleh. Ya? Kita nak cerita pula kawan kita. Ya? Waktu ziarah dalam syurga nanti, bagaimana keadaan Allah Ta'ala, tak boleh nak cerita. Usahakan zat Allah Ta'ala, benda dunia ni pun kita tak boleh nak cerita. Bini kita, ya? Masaknya sup. Ya. Masak sup. Itu suruh kita rasa. Kita kata masin lah sup ni. Awak buat sup ni masin. Ya? Bini kita kata masin tu tak ke mana masin tu. Satu sudu garam, dua sudu, satu senduk.
Tak tahulah, tapi masih kan. Man lam yazuk lam yadri. Siapa yang tak rasa dia tak tahu. Kita pun ambil ya, sup tu kita suruh bini kita hirup. Oi, betul lah masin. Tapi dia pun tak boleh nak bagi tahu berapa banyak masin. Ha, ya. Nah, itu tara perkara dalam dunia pun kita tak boleh nak bagi tahu tara mana. Ha. Ya. Tuan-tuan bayangkan, ya, buah dalam syurga tu sekali kita gigit 70 jenis rasa. Kita dekat dunia ni 3 rasa je kita pernah rasa pernah. Tapi dalam syurga 70 jenis rasa. Cari mana nak? Hebatnya ciptaan Allah Ta'ala. Ya? Jadi kalau benda yang dicipta tu hebat, oi, zat dia tu lagi hebatlah. Zat dia tu lagi hebat. Jadi kita dapat tengok zat Allah Ta'ala, ya, ahli sunnah wal jemaah dapat tengok zat Allah Ta'ala di akhirat nanti. Tapi keadaan zat hakikat zat Allah Ta'ala, ya, kita tak boleh rupakan. Cuma kita dapat tengok, oh begini, begini, gitu je. Ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan tiada pula sifat Allah berbilang pada satu jenis seperti dua kudrat. Dan sifat Allah Ta'ala ni tidaklah berbilang-bilang. Itu makna esa pada sifat. Maknanya sifat Allah Ta'ala itu esa. Satu. Bukan maknanya kudrat ni, kudrat A jadikan langit, kudrat B jadikan bumi, kudrat C jadikan binatang di dalam laut. Ha, bukan begitu. Sama juga dengan kederat kita. Kalau kita panggil mudah faham kita ni kederat lah, kan? Ha, mana kudrat kita? Kudrat kita bukannya ada dua, tiga, satu je. Nah, kudrat tu lah yang makan nasi, kudrat, ha, kederat tu lah yang, ha, yang tebal rumput, kederat tu lah yang bentang totok. Ya. Itu kederat tu. Kederat tu lah yang basuh baju. Ha. Tapi adakah kudrat kita dengan kudrat Allah Ta'ala tu sama? Tak sama. Kudrat kita itu, ya, binasa. Ya. Sebagaimana zat. Sifat yang duduk pada zat yang binasa, sifat tersebut pun akan binasa. Dan sifat Allah Ta'ala tu kekal sebagaimana zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekal selama-lamanya. Ha, itu beza di antara, ya, kudrat kita dengan kudrat Allah Ta'ala. Maka ada pun jika ada jenis yang lain, maka tiada terhingga banyaknya. Tiada pula bagi seorang mempunyai sifat seperti sifatnya. Dan tiada mengapa dengan iktibar muafakat pada nama yang majaziah jua. Ya? Kalau, ya, nisbah kepada, maka ada pun jika ada jenis yang lain, maka tiada terhingga banyaknya. Yang ada pun sifat Allah Ta'ala ni banyak. Sifat kamalat Allah Ta'ala tu tidak terhingga. Cuma yang wajib kita ketahui, kena ketahui 20 sifat. Hakikatnya sifat Allah Ta'ala tu tidak terhitung banyaknya. Cuma ulama buat 20 tu bagi kita mengetahui. Untuk kita wajib kita kena tahu. Dan tiada mengapa dengan iktibar muafakat pada nama yang majaziah. Ya, contohnya, ya, kita tanya pada bini kita, kuih ni siapa yang buat ni? Ha, bini kita kata, kuih ni saya lah yang buat, bang. Ha. Jadi maknanya dia pun boleh buat, Allah Ta'ala pun boleh buat. Dia juga berkuasa, Allah Ta'ala juga berkuasa. Adakah sama kuasa, berkuasa dia tu dengan berkuasa Allah Ta'ala? Tak sama. Itu nisbah pada nama saja, pinjaman saja. Macam kita tengok orang sedekah. Ya, kawan kita duduk sedekah.
Weh, kamu ni pemurah ni. Adakah pemurah dia tu sama dengan sifat pemurah Allah Ta'ala? Tak sama. Cuma nisbah kepada pinjaman nama saja. Ha, itu tak mengapa. Ya. Tidaklah pemurah. Pemurahnya kita, ya, kalau kelengkapan kita tu dah mencukupi. Ha. Kalau kita pun tak ada duit, payah juga kita nak bagi orang ni. Ha. Tapi pemurah Allah, itu pemurahnya kita ni, yang belaga dengan kita je yang kita pemurah. Ha. Kalau yang degil, ya, yang suka cari salah kita, agak-agak dapat tak daging korban daripada kita? Tak merasa ni dia. Kita buat satu family buat korban, ya? Ya, rumah A, rumah B kita bagi. Rumah D kita bagi. Rumah C kita tak bagi. Sebab apa? Sebab dia asyik cari salah kita je. Pemurahnya kita bila sama dengan belaga dengan kita. Tapi pemurahnya Allah Ta'ala, orang yang sembah dia pun dapat rezeki. Tak, orang yang tak sembah dia pun kadang-kadang lagi banyak rezeki daripada yang sembah dia. Sebab bagi Allah Ta'ala, dunia memang tiada nilai. Itu beza. Kalau kita nak pakai nama pemurah, ya, itu nisbah kepada pinjaman saja. Hakikatnya yang pemurah hanyalah Allah Ta'ala. Macam kita kata Allah Ta'ala yang menjadikan langit, Allah Ta'ala yang menjadikan bumi. Lepas itu, ya, tukar rumah kata, rumah ni akulah yang buat. Kan? Adakah sama, ya, tukar ni buat dengan apa yang Allah Ta'ala buat? Tak sama. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu makhluk ini dengan tiada orang yang menolong. Tapi tukang ni, dia menjadikan rumah tu banyak yang menolong. Walaupun dia kata dia seorang je yang buat, tapi sebenarnya banyak yang menolong dia. Paku tolong dia, simen tolong dia, pengukur tolong dia. Kalau tak ada benda-benda itu, nak, dalam aja nampak tegak. Bila kat luar, sengit rumah. Sebab ada ramai yang menolong dia, maka perkara tersebut jadi. Ya, habis. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kau nisbah kepada pinjaman tak apa. Ya, nisbah kepada kita pinjam perkataan. Tapi hakikat sebenar, pemurah, pengasih, semua, ya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya. Kalau sekadar kita nak guna nama, ya, perkataan, itu tak ada masalah. Daya mustahil itu bahawa adalah bagi hamba itu kudrat yang dapat mengeluarkan dengan dia perkara daripada adam kepada wujud. Mustahil ada suatu kuasa yang boleh menjadikan benda daripada tiada kepada ada. Ya? Daripada adam kepada wujud. Kita kata kita buat patung lah umpamanya. Patung sebiji macam orang. Adakah sama kejadian manusia yang Allah Ta'ala jadikan dengan patung manusia yang kita jadikan? Tak sama. Patung yang kita jadikan, kalau bulu kening tu tara tu, tara tu. Kalau kuku dia tara tu, tara tu. Dia takkan panjang. Tapi ciptaan Allah Ta'ala ni hebat. Kuku kita seminggu kalau tak potong pun nampak dia punya panjang ni. Padahal kalau kita koyak kulit kat belakang kuku, tak ada pula, bersimpul pula kuku untuk tunggu ten keluar, tak ada. Tapi macam mana dia boleh panjang? Dia hebat ni. Ciptaan Allah Ta'ala. Dan kita tengok dalam kitab, bila di akhir zaman turunnya Dajjal, bila dikata hujan, maka awan turunkan hujan. Bila dikatakan berhenti hujan, maka awan berhentikan hujan. Dah sama macam Allah Ta'ala yang turunkan hujan. Tak sama. Dajjal itu diberi keizinan dia berkuasa. Allah Ta'ala yang izinkan. Baru dia berkuasa.
Begitu juga dengan tujuh perkara. Tujuh perkara yang kekal selama-lamanya. Walaupun ditiupkan sangkakala, tujuh benda ni dia tidak akan musnah, dia tidak akan binasa. Apa dia? Syurga, neraka, loh. Loh, kursi, kalam, arwah, segala roh. Syurga, neraka, arasy. Arasy. Syurga, neraka, arasy, kursi, loh, tempat tulis papan kenyataan, qalam, dan juga segala roh. Roh kita ni tidak akan musnah, tuan-tuan. Dia tidak akan binasa roh kita. Itu sebab kita ni ada dua, satu jasmani, satu rohani. Tapi kita yang kuat jaganya rohani. Pagi hari 3 suplemen kita makan. Tak sembahyang subuh lagi. Rohani tak jaga. Tapi bangun pagi 3 suplemen di bantai. Pukul 7 lebih baru sembahyang subuh. Dah sama macam duha lah. Dia tak jaga rohani. Dan roh kita ni, muka dia, keadaan dia sama macam kita sekarang. Janganlah tuan, perempuan ni expect kan, roh aku ni mungkin lagi lawa daripada aku. Tak, dia sama je. Kalau muka kita tu macam itu, roh kita pun lebih kurang gitu. Tak ada pula, aku jasad je tak insem, tapi rohnya insem. Tak ada, sama je. Kalau jasad tak insem, roh pun tak insem juga. Dia sama je. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita ni ahli takwim, dengan sebaik-baik kejadian. Dah insem dah tunggu kan. Kalau tidak, bini kita tak pilih kita lah kan. Nak ceritanya, itu sebab kita kena orang kata jaga roh kita, sebab roh ni dia kekal. Walaupun dia dijadikan, tapi dia tidak akan musnah. Yang musnahnya jasad gitu. Orang kalau dah mati 3 hari, dia dah kulit-kulit dia dah hancur. Yang kekal hanyalah roh. Itu sebab tujuh. Adakah kekal tujuh perkara itu sama juga dengan kekal Allah Ta'ala? Tak sama. Kekal Allah Ta'ala, kekal tujuh perkara itu sebab Allah Ta'ala istisnakan. Allah Ta'ala memberikan keizinan. Kalau tidak, dia pun musnah juga. Tapi disebabkan Allah Ta'ala dah kecualikan tujuh perkara tersebut, maka kekal selama-lamanya walaupun ditiupkan satu kali sekalipun. Jadi sifat berkuasa pada darjah itu adalah pinjaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun berkuasa Allah Ta'ala, tiada satu zat yang memberi kuasa pada dia untuk bersifat dengan kudrat. Sebab Allah Ta'ala itu esa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan adalah wahdaniyah pada zat dan pada sifat dan pada af'alnya, menafikan kam muttasil dan kam munfasil padanya. Dia dalam sifat 20 ni dia ada kam muttasil. Kalau kita bahas pada sifat wahdaniyah, dia ada kam muttasil dan juga kam munfasil. Kam ni maknanya berbilang-bilang. Mustahil zat Allah Ta'ala itu jenis berhubung.
Mufasir maknanya berhubung. Maknanya bukan lazat Allah Ta'ala tu macam kita. Ada tangan, ada kepala, ada kaki dan boleh diceraikan pun bukan juga. Ha, itu bukan zat Allah Ta'ala, tak sama macam zat makhluk. Ada pun zat kita ni, tak terputus tangan, terputus kaki, boleh diceraikan. Ha, kepala, ya, dagu dan sebagainya. Ha, tapi zat Allah Ta'ala, ya, dia tidak bercantum dan juga tidak seumpama jirim. Ha. Dan juga menafikan akan kamu fasil, iaitu ada zat yang lain yang sama macam zat Allah Ta'ala yang berkuasa sebagaimana berkuasanya Allah Ta'ala, yang mempunyai zat seumpama zat Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala pun bagi tahu. Nah, Allah Ta'ala tidak mempunyai syarik, tidak mempunyai tak sekutu, tak ada yang setanding dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu benda pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Ya, tak ada zat yang lain yang setara dengan Allah Ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat tumpuan. Sebab tak ada zat yang lain, maka dialah tempat tumpuan dia. Dan dialah yang boleh memberi manfaat dan juga boleh memberi mudarat. Itu sebab Allah Ta'ala beritahu, La tataharraku bizaratin illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah pun melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Dah mana kita sebenarnya tak ada. Semua tu perbuatan Allah Ta'ala hakikatnya, baik yang buruk ataupun yang baik. Sebab Allah Ta'ala kata tak bergerak pun satu zarah melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Itu sebab usuluddin ni dinamakan tasawuf luaran. Ha. Sebab dia nak menafikan akan kita ni. Nak menafikan dakwaan aku buat ni, aku yang buat ni, nak menafikan. Kalau kita faham betul-betul lah, usuluddin ni, maka kita tak nampak kebaikan tu kita yang melakukan. Kita cuma diumpamakan seumpama papek saja. Seumpama kata wayang kulit saja. Kan? Wayang kulit. Kita pernah tengok kan wayang kulit. Siapa yang menjalankan, yang menggayakan wayang kulit itu? Tok Dalang. Ha. Cuma dia, orang kata, melakukan kehendak Tok Dalang itu saja. Begitu juga dengan kita. Tak ada kehendak kita, tak ada kudrat kita sebenarnya. Sebab Allah Ta'ala kata, tak bergerak satu zarah pun kalau dia tak izinkan. Jadi bila kita dapat buat kebaikan, kita kena rasa syukur. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala izinkan dan Allah Ta'ala redha dengan apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala tempatkan kita ni di tempat-tempat yang baik. Fadu takdir Allah Ta'ala ambil kita ni. Ya? Maka tak ada orang yang boleh membangkang ataupun menolak bila kita ni masuk ke dalam syurga. Sebab orang kata dia ni memang layak pun kan. Ya, tengok dia punya perbuatan di muka bumi pun, ya, memang patut pun dia masuk dalam syurga. Tuan-tuan, ya, kita tengok tuan-tuan guru. Ya, tuan-tuan guru kalau dia meninggal kan, ramai orang datang ziarah dia. Ya, sembahyangkan dia. Padahalnya bukannya ada anak tuan guru bagi duit minyak pada dia orang pun nak untuk datang. Tapi dia orang sendiri nak datang. Dan orang kata, dia ni memang bagus. Memang layak pun orang ramai semayangkan dia. Ya, dengan ilmu yang diberikan, dengan bimbingan pada masyarakat. Memang selak. Jadi orang pun tak ada nak argue. Ya, kebaikan ditempatkan ataupun kehadiran orang yang ramai.
Dia sebab Allah Ta'ala kata, ya, tak bergerak satu benda. Jadi bila kita rasa begitu, maka mana ada kehendak kita? Mana ada kita punya, kita punya keinginan? Tak ada, semua keinginan Allah Ta'ala. Cuma kita mempergayakan saja, itu saja. Itu sebab kita kena belajar usuluddin. Sebab kita nak mengenal dah, kita ni hanya pelaku saja. Yang melakukan hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, ya. Itu pada hakikat. Ya. Ha, itu hakikat benda dalam. Ha, ya, benda yang dalam. Tapi ada pun syariat, maka kita kena hukumlah. Ya. Ha, kalau yang jahat, yang melanggar hukum syariat, maka dosanya begini. Ya, hukumannya begini. Sebagaimana yang diturunkan dalam Al-Quran. Tapi hakikatnya, semua perkara baik ataupun buruk, ya, datangnya daripada Allah. Walaupun kita bagi tahu gitu, tapi benda tersebut itu jenis etikad. Etikad ni benda dalam. Dia bukannya boleh bawa keluar, tak boleh. Macam kasut luar kita, bukan boleh bawa masuk ke dalam. Kasut dalam rumah, yang dalam rumah, kasut, kan kita ada kasut yang dalam rumah, kasut yang luar rumah kan. Ha, kasut yang dalam rumah tu, ya, sleeper-sleeper kan, kita ke dapur apa semua kan. Ha, dan dalam rumah pun setengah orang ni pakai juga kasut kan. Dia tak boleh bawa kasut tu keluar. Habisnya, ya, kena rumput, kena pasir apa semua kan. Jadi rosak habis rumah. Itu sebab benda yang bangsa etikad yang kita kena pegang, etikad ni pegangan dalam hati. Ya, semua kebaikan, keburukan, semua datangnya daripada Allah. Tapi ada pun syariat, kalau kebaikan kita kena ucapkan Alhamdulillah. Ha. Kalau ya, kalau kejahatan, maka kita kena hukum kejahatan tersebut. Sebab Allah Ta'ala begitu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita buat satu kebaikan, kita akan nampak. Ha, kan? Itu maknanya balasan Allah Ta'ala. Ha. Qala al-mu'allif rahimahullah Ta'ala. Jadi, ya, hakikat pun Allah Ta'ala yang ajarkan kepada Nabi, syariat pun Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi. Itu sebab benda yang hakikat kita tak boleh bersembang dekat luar. Dekat, orang kata dekat tempat umum tak boleh. Nah, sebab dia akan menimbulkan fitnah. Dia akan berlaga dengan syariat. Sebab benda dalam, kita bawa pergi keluar, jadi rosak. Contoh macam kita pergi masjid lah. Ya, kita pergi masjid. Lepas tu jiran kita kata, ke mana tu? Kita kata nak pergi semayang masjid. Allah kata, Allah Allah Ta'ala nak masukkan dalam syurga, tak nanti semayang. Ha, hakikatnya memanglah begitu. Tak? Tapi syariat Allah Ta'ala dah beritahu, kalau kamu buat satu kebaikan, kamu akan nampak balasan pahala. Kalau kamu buat satu kejahatan, kamu juga akan nampak. Ha. Ya, pahala dosa tersebut. Dan ya, beriman dengan timbangan di akhirat nanti, ya, wajib bagi setiap orang mukmin. Timbangan dosa dan juga pahala. Ya. Kalau kita tak beramal, mana dapat datang dosa pahala? Apa nak ditimbang kan? Kan? Jadi Allah Ta'ala, ya, nak tunjukkan betapa adilnya Allah Ta'ala. Tengok hamba ni, hamba aku, ya, aku beri hisab, hisaban yasira, ya, perhitungan, ya, kiraan yang sedikit, dah kamu tengok pahala dia lagi banyak daripada dosa dia. Dan setiap kali dia melakukan dosa, dia bertaubat. Ini Allah Ta'ala nak tunjuk zahir keadilan Allah Ta'ala. Itu sebab, ya, walaupun kita kata, ya, kita faham, kadang-kadang setengah orang dia saja nak tunjuk diri ni pandai daripada orang lain.
Sedangkan benda tu bangsa etikot, bangsa yang dilaman, dalaman. Contoh macam orang mencuri lah, maka orang mencuri dikenakan hukum, itu syariat. Dikenakan hukum sebagaimana yang diturunkan dalam Al-Quran, itu syariat. Tapi dalam hati semua perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Dan jahat adab kalau kita menisbahkan perkara yang buruk pada Allah Ta'ala. Walaupun hakikatnya begitu, tapi jahat adab. Nisbah pada adab, itu jahat. Tapi hakikatnya yang baik ataupun yang buruk, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Contoh macam anak kita tanya, ayam siapa jadikan ayam? Kita kata Allah jadikan. Dan lembu korban ni Allah yang jadikan. Nyamuk Allah jadikan. Dan babi siapa jadikan? Maka kita kena beradab dengan perkataan. Kita kena cakap semua haiwan makhluk yang makhluk ini Allah Ta'ala yang jadikan. Itu nisbah beradab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi hakikatnya semua kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab kita kena tahu yang mana hakikat, yang mana syariat. Walaupun kita alim tak mana sekalipun, kan, jangan kita keluarkan perkataan yang hakikat bawa keluar seumpama syariat, tak boleh. Itu orang panggil tak cerdik gitu. Hakikat-hakikat benda dalaman, syariat-syariat sebagaimana yang diturunkan hukum hakam di dalam Al-Quran. Itu orang cerdik. Orang yang cerdik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kata qil, adapun kamu tasir pada af'al itu bahawa tiada berbuat satu perbuatan melainkan dengan minta tolong orang lain, seperti dijadikan bagi api itu kuat, dan dengan demikian kuat itu memberi bekas pada barang yang disertakan dia, dan seperti bahawa adalah bagi hamba kudrat memberi bekas pada taat dan maksiatnya, maka adalah segala perkara itu mustahil, kerana bahawa yang demikian itu kepada Allah Ta'ala itu iftiqar yang membawa kepada baharu. Ada pun pahaman Mu'tazilah, dia berpandangan Allah Ta'ala dah jadikan api ni, dia sifat dia tu kekuatan dia membakar. Maka dia bakar tu bukan sebab kehendak Allah Ta'ala, sebab memang sifat dia membakar. Itu pandangan Mu'tazilah. Ahli sunnah tidak. Ada pun membakar, api membakar itu asbab. Asbab saja. Asbab saja, kan? Kalau tidak, Nabi Ibrahim alaihissalam dah tentu hangus dah. Tapi kenapa tak hangus? Kalau tabiat api itu membakar. Itu nisbah kepada adat saja, hukum adat. Boleh juga menyalahi adat, tak ada masalah. Tapi adatnya begitu. Jangan pula balik rumah tu kita letak aja air dekat dapur. Laki kita kata, kenapa tak pasang api ni? Ni kalau nak masak ni masak. Tak ada api pun masak tak. Adatnya kalau kita nak masak kena ada api, adat dia gitu. Cuma adat itu kadang-kadang dia ada menyalahi itu saja. Tak boleh kita kata, kalau nak bakar kita wajib kena ada api. Itu tak boleh. Sebab yang membakar hanyalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita, cuma api itu asbab saja. Asbab.
Kalau tidak pisau yang yang memotong Nabi Allah Ismail itu, dah pasti terpotong. Tapi kenapa pisau tu tak terpotong? Tak, orang kata tak makan leher Nabi Ismail alaihissalam. Sebab boleh menyalahi adat. Tapi kebiasaan dia, adat itu suatu hukum. Tak boleh kita menidakkan, tak boleh juga. Contoh kita kata apa? Kita kata adat dia tu kalau kita nak nak dapat duit, nak kaya, kena bekerja. Itu adat saja. Boleh tak menyalahi adat? Jarang-jarang boleh kan? Kita tengok dia ni tak kerja pun kan? Bila kita tanya, dia kata memang tak kerja. Nah, hidup pun ala kadar gitu kan? Bini seorang je kerja. Lepas-lepas makan gitu. Last seminggu tengok kaya dia. Kaya dia tu. Macam mengalahkan orang yang bertukul lumur bekerja. Tapi tak kerja tu. Maka orang tanya, macam mana dia boleh jadi kaya ni? Selalu orang yang bekerja kuat yang kaya, itu adat dia kan? Dia kata, ini bapak mentua dia baru meninggal. Dapat dia reta pusaka, bini dia lah. Tapi bini dapat, boleh dia jugalah ni. Rupanya bapak mentua ni cari menantu apa, reta tu. Dapat dia reta pusaka, dapat kaya dia. Tak kerja pun. Tu kalau dapat sekali dengan saka, gemaknya lagi kaya. Jadi nak ceritanya, tapi adatnya kalau nak nak orang kata nak kaya, maka kena bekerja. Itu adat, itu hukum adat. Tapi boleh menyalahi adat, tak ada masalah. Tapi Mu'tazilah ni tidak. Dia kata Allah Ta'ala dah berikan kekuatan pisau itu memotong, pisau itulah potong. Allah Ta'ala tak campur lah. Itu. Ada pun ahli sunnah wal jemaah, tak, pisau tu sebagai asbab saja untuk memotong. InsyaAllah tuan-tuan, kita ingat kita berhenti sampai situ dulu. Perkongsian kita pada hari ini, insyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana baik datangnya daripada Allah Ta'ala, kekurangan, kelemahan dari saya sendiri, hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillah minasyaitan wajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fta' alayna futuhal arifin, kama fatatahu ala alladhina min qablina, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.